Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan sharekan sedikit mengenai voltmeter dan juga penggunaan bracket dan juga holder untuk telefon bimbit pada motor Moto RT3 ini. Yang pertama sekali saya ingin menyentuh mengenai voltmeter. Voltmeter yang di hadapan ini adalah gunanya untuk membaca bacaan kuasa bateri yang sedia ada pada motosikal kita. Semasa RT3 ini mula dikeluarkan, ada beberapa isu mengenai check engine yang kadang-kadang selalu menyala dan sebagainya. Jadi bermula daripada itu, rakan-rakan RT3 ini mula memasang voltmeter bagi memudahkan untuk kita menyemak kuasa bateri yang ada. Sekiranya ianya berlaku bacaan yang agak ganjil, kita tahu bahawa bateri ini akan ada mengalami masalah-masalah yang tertentu. Untuk voltmeter ni, ada beberapa brand dan design tertentu yang boleh kita dapatkan di kedai-kedai motor, accessories ataupun secara online. Sama ada ia boleh diletakkan di mana-mana posisi pada bahagian hadapan motor ini. Kalau saya gunakan di sebelah handle sebelah kanan ini, mudah untuk dilihat. Dan ada juga rakan-rakan kita yang meletakkan voltmeter ini di tengah-tengah logo ini. Maknanya logo ini dibuka dan digantikan dengan voltmeter yang berbentuk bulat. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan yang menukar, mengubah USB port yang berada di dalam di bawah tempat laci. Apa dipanggil laci sebelah kanan ini, ada USB port. Ada rakan-rakan kita yang menggantikan USB port itu dengan USB yang lain yang mempunyai bacaan voltmeter juga. Jadi kalau kita start enjin kita, sebelum kita start, kita tengok bacaannya adalah 12.6. Tetapi setelah kita start enjin motor ini, bacaannya akan naik sehingga 14.7, maksimum yang saya dapat lihat pada motor ini. Sekiranya voltmeter ini kurang daripada 12 ataupun 11.5, maksudnya bateri berada di dalam keadaan yang lemah. Okey. Untuk memasang voltmeter ini, anda boleh membelinya secara langsung di secara online dan memasangnya di kedai, ataupun terus membeli di kedai dan memasangnya terus di kedai. Kalau online ni, harganya boleh diperolehi daripada belasan ringgit hingga ke ratusan ringgit. Okey, bagi saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau beli online, belilah yang RM60 dan ke atas. Sebab kita tak, bagi saya yang RM60 ke bawah ni nasib-nasib saja. Ada yang pakai okey, dan ada juga kebanyakan yang pakai tak berapa okey. Kita tengok juga voltmeter ni, ya, ciri-cirinya sama ada ianya waterproof ataupun tidak. Lepas tu daripada segi ketebalan, ada juga voltmeter yang didatangkan bersekali dengan bacaan temperature. Dia ada temperature, voltmeter dan ada apa lagi di situ. Mungkin ada jam juga di situ. Tetapi yang saya pakai ini hanya voltmeter. Yang ini brand Koso. Koso ada dua jenis yang macam ni, yang biasa ataupun yang ni yang super slim. Untuk yang ini harganya saya beli dalam beli dan pasang lebih kurang RM150. Ya, memang mahal. Memang mahal, tapi tak ada masalah so far. Dah 6 bulan saya pasang. Kurang lebih 6 bulan. Tak ada masalah
bacaan lari dan sebagainya, dan ia didatangkan sama ada dalam digital meter warna merah ataupun anda boleh memilih digital meter berwarna biru.